Baik saudara, tepat pada Senin 7 November 2016 telah dilakukan penyerahan berkas pengurusan izin investasi 3 jam di gedung PTS BP Batam oleh Kepala BP Batam kepada salah satu perusahaan asal Australia. Dan untuk mengetahui bagaimana informasinya, berikut liputan selengkapnya. Perusahaan Black Magic Design Manufacturing tanamkan investasi senilai 4 juta US dollar. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, Black Magic Design Manufacturing manfaatkan fasilitas pelayanan I23J dan KILK BP Batam. Penyerahan 8 produk dokumen perizinan secara resmi diberikan oleh Kepala BP Batam, Hatanto Reksodiputro, kepada delegasi perusahaan di gedung PTSP BP Batam. Hatanto menyambut baik niat perusahaan asal Australia tersebut menanamkan investasinya di kota Batam. Ia mengatakan dengan kemudahan dan efisiensi pengurusan perizinan menjadi dasar pentingnya mempersiapkan modal awal dalam menarik calon investor. Bergerak di bidang industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio video, nantinya perusahaan tersebut akan menyerap tenaga terampil di kota Batam mencapai 200 orang yang berlokasi di kawasan industri Batamindo. Berikut wawancara selengkapnya. So basically, I'm happy with the new service that is given to us. Everything is very good, very efficient. Things are all very well worked out, and we can complete this whole process. It's a lot of processes, but everything is done in 3 hours, which is very efficient. Okay, I'm happy, and I'm confident. BP Batam is going to be good in this, and more people will. Come into Batam and invest here. We would like to welcome Black Magic in Batamindo, and we are very, very happy, extremely happy with the service from the BP, especially 8 products for the 3 hours is very, very good, extremely good. We are very happy. Thank you, Bapak. Thank you. All the best. Maksud dari kegiatan yang namanya I23J adalah untuk menarik perhatian investor, to attract investors. Salah satu dari sekian persoalan yang dihadapi biasanya oleh investor itu adalah soal kecepatan, kepastian pelayanan. Dan ini yang ingin kita coba untuk menerapkan mulai dari saat ini, sehingga tidak lagi terlalu banyak keluhan kepada proses yang selama ini tidak hanya di Batam tapi di berbagai tempat sebetulnya di Indonesia. Dengan kehadiran Black Magic ini sebagai perusahaan, maka mudah-mudahan nanti akan ada lebih banyak lagi the second or third Black Magics yang akan tertarik untuk menanam modal di Pulau Batam. We welcome you all. And as a token of appreciation, we would like to hand you personally the documents that you have finalized, or we have finalized together in the last 3 hours. So it's proven that the 3-hour process is possible. Not only possible, but also, as I heard from you, make you happy. And that's what is important for us. We want to make everybody happy. Thank you and welcome to Batam. Baik saudara, berikut tadi informasi mengenai investor asal Australia yang telah memanfaatkan fasilitas izin investasi 3 jam yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam, di mana pada hari ini diserahkan langsung berkas-berkas seluruhnya oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam. Dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat memicu investor-investor lainnya untuk terus menanamkan investasinya di kota Batam dengan begitu menariknya pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam. Demikian Infohumas BP Batam.